hasil rapat Jokowi memutuskan bahwa PPKM darurat diperpanjang sampai akhir Juli. Obrolan nyalon hidung, tapi bukan ngelantur. Memberi informasi yang inspiratif, penuh motivasi dengan gaya canda. Au, au, hanya ada di Doyan Dialog. Hanya ada di Doyan Dialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yogas di rumah? Walaupun kalian berada di manapun, tetap sehat ya. Amin. Amin. Oke, ini lagi panas-panasnya banget nih bang, lagi hot-hotnya banget bang. PPKM itu akan diperpanjang apa kagak? Nah ini menurut ya, yang gue baca nih artikelnya, pemberlakuan ya, pembatasan kegiatan masyarakat akan diperpanjang sampai akhir Juli. Wah ini parah sih menurut gue. Karena apa? Enak kalau bapak-bapak yang tinggal duduk, rekening apa terisi tuh tiap bulan, enak. Kalau kita-kita yang pengusaha, wira swasta, bingung. Coba dipikirin lagi, bang. Gue baca di artikelnya, ya, Bang Muhajir Effendi menyampaikan hasil rapat Jokowi memutuskan bahwa PPKM darurat diperpanjang sampai akhir Juli 2021, bang. Nah, rapat kabinet terbatas. Nah, tadi tuh udah diputusin apa enggak? Pokoknya tadi rapat jam 4:30 sore, bang. Tanggal 17 Juli 2021. Tapi belum diputusin. Belum diputusin. Hasilnya kayak apa? Nanti kita masih bisa kasih masukan. Nah, seperti itu. Jadinya ya kita akan bahas nih versi di Doyan Dialog tuh apa iya harus diperpanjang apa enggak nih sampai selesai di tanggal 27 Juli nanti. Ya kalau seriusnya secara pribadi juga kan kondisi ekonomi kita kacau balau kan jadinya. Hancur, Pak. Ya, gua berharap pemerintah ini mengambil sikap atau kebijakan itu bukan hanya soal kematian rakyatnya, kematian secara fisik ya, tapi kan kebutuhan makan kita kan ya itu terus bertumbuh kan, bahkan nggak bisa disetop. Gak bisa. Jadi jangan lagi mengukur soal angka kematiannya, tapi gimana nih soal ekonominya gitu. Ya terus berlanjut. Gitu. Betul, karena kan di luar PPKM juga kan pandemi ini udah hampir berjalan 2 tahun ya. Hampir, bahkan hampir. Lebih ya. Hampir 2 iya, tahun. Gitu. 2 tahun ya. Dari hampir. Awal pandemi aja kita udah mulai pelan-pelan grafik ekonomi kita makin turun kan. Bahkan sampai saat ini ya nganggur Pak saya Pak. Mudah-mudahan Pak Muhajir nonton. Iya, benar ya. Jadi benar-benar pro kontra banget sih Pak. PPKM ini nah dari Bang Didi sendiri setuju apa enggak? Oke lah, kebijakan itu dianggap salah satu keputusan penting untuk menyelamatkan bangsa gitu. Betul, ya. Betul. Tapi kan ada plan lain atau ada solusi lain untuk kepentingan ekonomi kita juga. Sama ya kendari yang sendiri. Sampai mau beli obat jenggot aja nggak kuat. Tadinya nggak jenggot kan? Iya. Tadi pakai cepean dua. Kadang benar sedikit itu. Gitu sih. Gimana? Dari Bang Didi seperti itu ya? Iya. Mohon diperhatikan. Nah, dari Bang Sofyan? Setuju apa kagak nih? Ya untuk pendapat sama kayak Bang Didi. Mohon diperhatiin nih rakyat kayak kita ini kan. Kalau diperpanjang gimana cari rezeki juga memang. Ya. Banyak kan cu, mereka jadi cari rezeki itu agak sulit ya kan. Oh benar Bang. Jadi terbatasin. Iya. Kita kan juga punya anak, ya kan butuh susu bagi yang bayi. Lagi punya pos 2 agak berat ya, Bang. Lu gua mau kau bini gua nonton. Enggak Bunda. Edit kok. Kalau memang masih wacana, ya kita berdoalah. Biar punya pemerintah tuh punya juga apa ya kebijaksanaan dalam mengenai hal-hal kayak begini ya kan. Ya keputusan diambil tolong ya. Diperhatikan juga kita-kita ini Pak. Iya. Teman-teman lainnya yang ya, harapan gua gini, para pejabat pemerintah ya presiden kayak menteri ceklah Pak sekarang mbanking Bapak nih kalau masih banyak ya transfer ke kita kayak gitu. Kita siap dompet. Iya, di kolom komentar saya ketik ntar. Saya dapat transferan cuma transferan energi Pak. Energi doa, energi doa. Itu aja. Dari Bang Yopi Bang. Gimana Bang pendapatnya Bang? Masalah PPKM ini Bang diperpanjang nih Bang. Ngeri-ngeri sedap denger ya. Kalau dari gue ya. Kalau gue posisinya jadi pejabat pemerintah ya pejabat, gua akan berpikir di situ
ini kayaknya gue lagi ngasih buah si malakama nih, lamar rakyat gue sendiri. Gue nggak larang, mati juga. Iya. Gue larang, iya mati juga. Mati juga makan. Sepasar. Ada nggak sih di pasar buahnya? Ada. Oh, ada. Ada. Serenteng apa ya, Bang? 3 ribu ya? Buat si malakama. Ada sih. Gue beliin 10 kilo buat lu semua. Ya udah biju sampai masih utuh. Ya kalau kita berpikir kayak gitu kan, pemerintah menyelamatkan bangsa dari COVID. Iya bangsa, gak dari COVID selamat. Dari makannya kita kagak selamat. Pelan-pelan ya akan runtuh kan? Juga. Pelan-pelan ya kita mati-mati juga. Udah jadi double Bang COVID ini ya. Jadi masalah. Gue pernah dikasih bubur, gue bilang ya gue minta mentahnya aja dah. Berhasil. Dikasih beras. Kirain tadinya belum jadi. Oke, kasih dulu. Emang agak berat sih Bang. Nah, gitu sih. Iya. Jadi emang pro kontra, apalagi kemarin kita lihat sendiri Bang ya, dari media juga ada kayak orang buka usaha dibatasi tiba-tiba bentrok. Betul. Itu ya, kan memang kita bentrok. Takutin seperti itu. Makanya kita minta nih untuk petugas yang di lapangan lah terutama. Betul. Dia juga kan menjalankan tugas Bang. Iya. Di saat dia menjalankan tugas dari atasan berhadapan dengan orang-orang yang ya mohon maaf mencari nafkah buat besok makan gitu. Coba cari solusi lah. Tapi Ani juga lihat ya, saya juga lihat kemarin tuh ada beberapa postingan ya kan kayak petugas-petugas dari kepala Satpol PP, kepala kepolisian atau apa tuh. Mereka tuh jadi mengedukasi, begitu kasih pedagang jangan dagang, tapi dia ngasih bingkisan gitu. Loh Ani tuh berdoa tuh kayak begitu-gitu tuh dibanyakin. Ada ganti. Wallahu alam dah dia mau niatnya kayak gimana, yang penting kan kita lihat sisi positif rakyat bahagianya aja Bang. Tuh, kayak gitu. Berarti yang YouTube kayak merhatiin juga gitu ya Bang. Jadi emang aduh makanya sisi emosional orang tuh emang kalau emang perut kosong udah pasti tuh Bang. Udah enggak akan berpikir kemarin panjang. Kemarin ada baik gitu, tuh Pak polisi kan dideketin tukang beca. Kasih. Pak mau sholat Jumat ya Pak, kasih sarang duit sarang 100.000. Udah nih sholat dulu nih kasih duit. Ya itu kan ngebantu lah. Paling enggak untuk 1 hari 2 hari ke depan aman. Aman, coba lah. Takutnya untuk pas dikasih duit, Pak, kok nggak sholat ya udah dapet. Badannya kaget. Si Nomi lagi duit. Iya, tapi soal penertiban pedagang di lapangan gitu ya, gue setuju. Memang harus diberantas. Karena kalau dia dagang di lapangan, orang main bola gimana? Bukan ke situ. Bukan ke situ. Oh, bukan. Bukan ke situ. Maksudnya itu beda. Jadi dia punya lapang sendiri. Oh, gitu. Iya. Lagi ngomongin apaan? Kok jadi ke lapangan? Jadi dia punya aturan sendiri, Bang. Oh. Iya, dia sewa di tempat. Nah, maksudnya pemerintah tuh jadi memperlakukan atau jamnya itu sampai jam 8 gitu Pak. Gitu. Setelah itu ya mungkin ya tolong gitu kan sama-sama ngerti kita lagi dalam keadaan darurat. Bang Yopi gimana nih masalah pemberlakuan pedagang-pedagang kaki lima di Jakarta? Nah, itu yang gua enggak nalar sebenarnya. Gimana Bang? Enggak nalar? Pemberlakuan dari mulai jam berapa pedagang itu? Pokoknya dari dia start misalkan dari pagi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Udah, jam 7 malam. Jam 8. Oh, jam 8. 8 malam. Udah tuh enggak ada kata-kata alasan lah. Tutup. Iya kan alasannya COVID. Iya. Apa ya dari jam pagi itu menuju jam 7 malam itu COVID lagi enggak ada. Kan begitu kita agak ada nalar begitu. Ya kan? Nah, kok jadi begini ya kan kepikir gitu. Akhirnya ya kita bingung juga. Aduh, bener gimana gitu ya. Jadi balik lagi. Kita yang punya usaha kelas menengah ke atas tutup ya dengan alasan PPKM. Betul. Tapi ada yang menengah ke bawah tetap buka dengan aturan yang jam 7 sampai jam sekian gitu. Tapi bisa jadi soal tadi pedagang itu pembatasan itu sampai jam 8 kan lu bilang dari pagi sampai sore itu apa iya COVID nggak ada gitu kan. Iya. Kemungkinan memang iya nggak ada karena ekonomi lagi sulit kan mereka jadi nganggur COVID kan. Nggak ada job, nggak ada apa. Jadi juga mau jajan kan. Bang pulang lewat mana? Jadi kalau malam dia baru ada. Iya. Dia ngerampok. Iya. Nah ini banyak hal-hal unik di ini ya apa soal pembatasan-pembatasan itu ya. Ada kasus di mana petugas itu menertibkan salah satu warteg pada saat Ramadan kemarin tuh. Ya boh juga tuh. Dia datang ini kenapa gorden enggak dipasang pada saat. Itu terusin lu kalah-kalah aja. Iya. Ini kenapa gorden enggak dipasang gitu.
ini harus segera dipasang karena selain pandemi ini juga kan Ramadan, harus dihargai lah gitu kan. Nggak, akhirnya dipasang. Si petugas itu keluar dulu. Nanti jam sekian saya datang lagi untuk penertiban lagi gitu. Nah pas dia datang ketika kira-kira jam siang gitu ya, akhirnya dipasang. Dia masuk, dia bilang, nah ini baru taat sama peraturan gitu. Nah terus akhirnya petugas itu, ya udah es teh manis satu. Peraturannya taat, ibaratnya kagak taat. Iya, bu, supaya dia mau mesen es teh manis aman. Gitu. Eh buset. Lagi makan, ada petugas suruh makan buru-buru, baru setengah suruh bungkus. Udah lah bang, bungkus aja bang. Jadi bungkus mangkoknya buburnya dibuang. Mantesan berat ya. Aduh, parah sih emang, bang. Aduh, bingung makanya bang. Tapi gue masih, ini kembali ke soal suku ya. Kita kan Betawi ya, gue Betawi ya. Gue cukup bangga juga dengan suku Betawi. Karena peraturan PPKM darurat ini untuk Jawa dan Bali. Jadi kita enggak ya? Gak kenal, tapi enggak. Kan Jawa mau Bali. Dua itu doang ya, Jawa Bali. Dua suku doang. Jadi bus yang ke Jawa sama ke Bali enggak boleh, Bang. Iya. Kalau lewat Rawulang Pondok Pinang boleh. Lebak mulus. Kagak. Aduh, PPKM. PPKM berat ya, Bang. Barang emang parah sih, Bang. Banyak berat. Ada yang bilang positif, tapi kebanyakan ya negatif semua. Tapi, ya, kita tapi kalau udah final belum sih? Tadi sih baru rapatnya tadi 4:30, Bang. Oh, tapi enggak tahu nih update-nya mungkin nanti malam atau besok. Jadi begini, kadang kita berpikir juga ya, setiap peraturan yang dibikin sama manusia pasti ada celah salahnya ya. Pasti, kan? Bang. Pasti. Ya, yang kedua, ya mohonlah kepada aparat yang terkait jangan mencari kesempatan dalam kesempitan ya kan. Kalau memang itu tugas ya tugas lah. Seadanya gitu. Ya mohon maaf sekali misalnya kan kita banyak lihat kejadian apa di media segala macam seperti itu. Kita takutin Bang, dia bentrok aja tuh, Bang. Ini juga banyak Bang kasusnya Bang yang bentrok. Jadi ya kesian sama-sama dia cari nafkah, yang ini cari nafkah. Dua-duanya manusia. Kan kayak begitu kalau kita ngelihatnya begitu. Kalau catur enak, mati tinggal taruh ke belakang. Iya kan? Bentrok aja. Lu mau ngapain? Enggak. Lu serius lu ngomong-ngomong. Enggak, ini serius. Gua cuma mau bahas ada hal keren dari bangsa kita nih ya. Permasalahan apapun, sekredit apapun, ini untuk khususnya anak-anak yang melek sama media sosial ya, itu ada aja bercandaan-bercandaannya gitu. Iya, itu gue seneng. Kreatif jadi, ya? Iya, sisi kreatifnya banyak banget. Jadi di satu sisi masyarakat ini lagi ketakutan soal kematian dan ekonomi, tapi ada aja tuh yang ngebikin-ngebikin kita jadi tetap ketawa gitu. Kayak buat tadi deh, lagi main, terus kirimin video. Orang kata aja ngakak-ngakak, gua ke dokter, badan gua lemes, ya kan, malah gua pusing keliengan, kayak rasanya kayak mau menggigil gitu. Begitu dia periksa ke dokter, dokternya belum ngecek, apa ini kena ciri-ciri COVID, gitu kan. Gua mau ngetes dokter aja kata dia, begitu dia warteg dia makan kenyang, saya ternyata gua belum makan dari pagi. Sehat banget dia. Emang kebetulan kelaparan. Bukan Bang, jadi sebelum kita lanjut lagi ini Bang lebih dalam. Nah, kemarin tuh sempat dihubungin terpisah ya ketua bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19. Jadinya dia bilang Brigjen TNI yang bernama Dr. Alexander K. Ginting SP FCCP mengatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang. Walaupun hari ini hasilnya belum tahu kayak apa nih, tapi emang kemungkinan akan diperpanjang Bang PPKM darurat ini. Jadi ya kemungkinan ya kita hanya berdoa yang terbaik aja sih Bang. Semoga ya gimana caranya meredam masyarakat ini supaya nggak bener-bener berontak banget Bang. Ngeri sih itu Bang. Berdoanya gimana nih supaya jelas tanggal perpanjangannya? Ya maksudnya sama-sama ngerti. Oke, diperpanjang tapi tetap nih yang kelaparan jangan sampai kelaparan nih. Gitu sih Bang. Kalau Neng lihatnya ya misalnya kalau disuruh berpendapat jadi pulang ke diri sendiri. Di saat kita harus bersabar, kita tawakal udah ya kan. Ya.
Tawakal Grogol. Tawakal. Oh, nama daerah. Lu asal-asalan kalau ngomong. Kalau ngomongin sabar kita mah kagak bisa, Bang. Gimana gua? Abang bisa ngomong bahasanya di sabar. Lu enggak bisa. Bini kita di rumah mana kita makan. Sabar. Enggak bisa, enggak bisa, Bang. Makan pakai sabar enggak bisa. Gua teman gua giniin, sabar, Bang, sabar. Ya memang lu lupa nama gua Subur. Maksudnya bukan ke sombong. Nama Subur. Ya jadi kita emang sabarlah dulu ya. Mudah-mudahan kedepannya Allah akan kasih yang terbaik lagi. Amin. Kita berdoa positif thinking terhadap sang penguasa alam. Mereka setuju juga aja. Ya, tapi soal sabar gue masih belum apa ya. Gak setuju. Bukan gak setuju. Belok bang. Enggak serius ya. Ini serius. Nah, gue tanya lu pulang lu kemana? Bang, ngomong-ngomong bang, dari tadi bang ya, dari di awal bang. Kalau dia mau ngomong kita main gaplek. Ya. Bentar nih bang, sebelum ini pecah telurnya nih bang. Ini tasnya kemana bang? Tasnya kemana? Oh ini tasnya kemana? Biasa bang. Tinggalan di musola. Dan caranya udah tinggalan di musola kayaknya. Kayaknya udah pecah ya bang Yopi ya, telurnya pecah. Nggak jadi gini, gue pengen ngopi jadi join sama Yopi. Gue minta kopi malah dikasihkan cupang. Ngedokin dateng. Iya, soal sabar ini memang dilema juga. Kata Yopi tadi kan buah si malakama ya. Iya. Di satu sisi kita memang harus patuh terhadap kebijakan pemerintah. Di satu sisi pihak-pihak lain juga tetap menekan kita dalam sisi ekonomi. Misalnya sekolah, kenaikan kelas harus beli buku dan itu bener, diwajibkan. Iya, sedangkan penghasilan kita menurun drastis kan. Lagi ini jadi kayak kejepit di mana-mana gitu. Ketekan jadi iya, mau ngelawan kebijakan pemerintah kita nggak bisa, mau nggak beli buku pendidikan. Anak, iya pendidikan bikinin juga penting nggak ada, duit nggak ada gitu. Kalau aneh sih pesen jangan sampai kita miara kucing bagus di dalam kandang tapi nggak dikasih makan gitu aja. Yeah. Nah caranya kayak gimana coba? Gua aja. Balik lagi tadi ngomongin pendidikan. Uh-huh. Kita mau anak kita pinter ya nggak? Yeah. Mau anak kita cerdas, anak kita pinter, kita sekolah yang guru apa pihak sekolah minta buat biar bayaran buku, ngeprint buku, ngeprint dan ngeprint ya kan bukan begitu maksudnya. Jadi gimana bang ya, kita bilang begini Pak, ini uang bukunya belum dibayar, bayaran bulannya belum dibayar, kita mau kasih bilang begini juga sabar ya. Juga gurunya anak kita malah di anak gak bayaran agak peduli. Saya juga butuh makan yang kesian gini ini Pak, apa nih anak bapak belum bayaran uang gedung, emang gedungnya berapa kilometer lagi? 14 kilometer. Aduh, ngeri-ngeri gimana ya bang? Kita pernah nyamperin juga kita ke sekolahan dengan dalih kita baru masukin anak sekolah, bayar uang gedung. Oh iya. Ya kan, ternyata gedungnya lagi direnovasi apa segala macam. Kayak kita bercandain di sini ya. Ini mau jadi sekolah apa kos-kosan? Kok bapak bisa bilang begitu? Ya kan sekolah lagi pandemi, nggak ada yang sekolah, ngapain gedung dirapihin? Kan begitu. Jadi serba guna. Ini nggak ada isinya. Iya, karena banyak hal mubazir juga ketika misalnya dipaksa untuk membeli buku paket gitu ya. Nah ternyata keseharian anak sekolah itu soal maupun ujian itu tetap dari link online. Yang jadi pertanyaan nih bang, ya yang orang wira swasta, wira yang para pedagang, wira usaha dibatasin. Kenapa pom bensin nggak dibatasin bang? Bener gak sih bang? Karena covid nggak masuk ke pom bensin. Baca kendaraan. Itu jadi pertanyaan gue. Lo mau tau gak? Pom bensin itu take away, nggak ada yang makan di situ. Aman bang. Ya enggak lah, ngisinya kan gimana di situ. Ngisinya. Tapi kan nggak makan bang. Lu yang ngisi jalan. Iya, ngisi kan jalan, take away, lu makan di situ. Berarti kan mentingin individu bang. Ya kan? Jadi aduh sempet aneh sih bang tadi pertanyaannya. Gak ngeri juga gitu kalau ngomongin pakai teknologi yang sekarang juga. Nah, besok ngisi pom bensin pakai Zoom aja ya. Gimana cara ngisi bensin pakai Zoom? Kalau juga Zoom jadi musim online ya kan. Oh. Mau vaksin online. Tapi matanya mana enggak percaya bener. Katanya mau dengan santet. Ngeri. Sama satu lagi tadi pom bensin. Sama warung-warung nih Bang yang buka 24 jam. Iya kan? Nah itu kan kagak dibatasin juga Bang. Warung apa tuh? Ya kayak warung-warung kelontong. Kelontong. Kalau kelontong kan take away. Oh, take away. Jadi enggak ada. Enggak duduk di situ. Yang dilihat sama mungkin sama aparat ya kan. Heeh, jadi
dia makan di tempat, berkerumun, berkumpul. Yang enggak boleh itu berkerumun. Warteg juga dibatasin, ada yang boleh buka, tapi dia beli di situ enggak boleh makan di situ. Oh, ya. Kemarin tadi juga sempat tuh Bang nyari warteg yang bisa disuapin sama Mbaknya, Bang. Di mana tuh? Kemarin kita antok aja itu, Pak. Sama Mbok mau enggak sama Mbok yang sama Mbak? Makan lo. Soal kerumunan PPKM. Cara batasin ya, Bang. Kemarin gua ke warteg. Iya. Begitu gua mau beli. Serius lo. Warteg ini serius. Ini serius. Begitu gua mau beli nasi sama ayam, Mbak ini ayamnya tinggal satu. Enggak, Mbak, banyak lah ini satu. Enggak, kita pisah. Menghindari kerumunan. Biar enggak ngobrol. Biar enggak ngobrol ayamnya. Ini kan udah digoreng, Mbak. Roket juga tuh ayam. Mbak, ada ayam, Mbak, saya mau makan. Anda usir orang mau makan. Ada ayam beneran. Astaga. Aduh. Oke deh. Gimana ini, Bang, ya? Jadi emang PPKM ini sih kemungkinan kayaknya diperpanjang, Bang. Ya, jadi ya kita ya mau lihat perbaiki aja sih kebijakan dari pemerintah sih, Bang. Kita kan orang yang taat hukum, ya enggak? Ikut kebijakan pemerintah tentang PPKM. Tapi ya balik lagi, bisa enggak pemerintah kasih makan kita? Ngesubsidi kitanya gitu pada kayak saat kita PPKM ada yang pengangguran. Emang dia pengangguran, jadi pengangguran, jadi nggak usah disebutin. Ya. Ada yang bekerja, nganggur, kantornya ditutup. Ya. Yang namanya kerja kan dibayar datang, karena ditutup ada yang dibayar setengah, ada yang dibayar harian, ada yang dibayar ya segala macam. Ada bahkan ada yang nggak dibayar. PHK sampai. PHK. Itu sih ditakutin. Gitu. Jadi banyak, makin banyak pengangguran. Ya. Gitu. Tapi ya kita ikutin peraturan, tapi bisa nggak nih pemerintah sendiri? Kasih timbal balik dia mungkin kita yang Anda bilang dan tadi seperti miara kucing bagus dalam kandang tapi ya dikasih makan kayak di awal pandemi kemarin nih, Pak. PSBB istilah kemarin nih, Pak. Jadi ada istilahnya tiap berapa bulan dapat bansos ya. Soal bantuan gue secara pribadi juga sebenarnya enggak terlalu ngarep kan karena kita memang biasa berjuang sendiri ya. Terus tiba-tiba istilahnya disuapin gitu kan. Jadi gue enggak setuju kalau pembagiannya itu enggak rutin gitu. Maunya tiap hari. Kita enak kocok-kocok kaki dong. Orang berkerumun ngarepin bantuan ke rumah RT ke rumah RW ya kan. Kita tanya bantuannya berapa? 300 ribu atau berapa lagi? Wah, orang girang banget sama 300 ribu. Dan kita pikirin satu 300 ribu itu sebulan, Bang. Cukup kagak. Sedangkan pengeluaran kita sehari lebih itu bisa lebih dari cepet. Bener, begitu. Itu sih agak. Ya kalau 300 ribu sebulan biar cukup tari. Ini kalender. Best tahun ya, tahun ya. Beras liter, ya. Makannya di satu ya tong, dulu ya. Hitung berasnya. Kayak ayam kita. Aduh, jadi ya mudah-mudahan sih ya. Jadi pesan untuk para pemerintah atau pejabat di sana, tolong jangan mementingkan kepentingan individu karena rakyat perlu yang namanya diperhatikan juga. Iya betul. Kalau soal kepentingan individu sih, gua rasa enggak ya, pemerintah enggak ke arah situ. Artinya dia tetap memikirkan kondisi bangsa ini gitu ya. Cuma memang ya tadi kembali ke Yopi bilang si malakama gitu. Kalau kita fokus menjaga mengurangi angka kematian, tapi di satu sisi tadi ekonomi juga nyungsep gitu kan istilahnya. Jadi memang pemerintah juga berupaya mencari cara yang terbaik sebenarnya. Iya. Amin. Jadi begitu. Oke lah. Jadi ada pesan apa nih? Kita langsung ini aja ya, Bang. Karena udah mau jam 8 juga. Yeah. Takutnya kita kena juga nih, Bang. Iya, benar. Ya udah. Kita ngobrol enggak bisa takwe. Benar. Enggak bisa takwe. Takutnya ntar kita dengan dialog nge-zoom lagi. Oke dah, untuk teman-teman dialogus di rumah, mungkin dari Bang Didi ada pesan apa nih untuk perpanjangan PPKM ini buat nasi semangat? Sop iga satu, nasi setengah. Bukan itu, Bang. Apa sih? Udah lalu perpanjangan ini. Nasi goreng dua. Tambah setengah. Iya, gak pakai acar. Aduh, apa itu, Bang, pesan-pesan yang buat semangat dah? Kira-kira kali-kali ini diperpanjang nih PPKM untuk para dialogus di rumah nih, Bang. Kalau gua ada feedback dari pemerintah. Feedback ya? Feedback dari kita kan mengikuti peraturan. Betul. Kita ikut enggak berkerumun. Heeh. Ikut juga prokesnya tuh ikut juga PPKM lah. Betul.
peraturan perundang undangan. Ya feedback dari pemerintah yang kita tunggu. Itu dia. Apa itu? Amin. Nah, dari Bang Sofyan? Idem. Idem. Ini juga sama tuh. Kayak yang di Ciputat. Idem, idem, idem. Gua idemnya kagak tahu tuh waktu itu. Sama. Apa nih Bang Didi ada pesan lagi? Gua simple aja ya. Harapan gua 100 ribu sehari. Bukan. Enak. Lu ngomong bener. Iya itu bener. Peraturan dibarengi transferan. Peraturan dibarengi transferan. Yes. Kita akan jauh lebih patuh ketika kondisi kita juga mencukupi untuk kondisi yang sekarang. Amin. Masih transferan tenaga dalam. Tadi apa emang energi? Energi. Oke dah. Oke, pada dialogis di rumah ya, mudah-mudahan keputusan pemerintah akan lebih bijaksana dan kita tetap mematuhi peraturannya, prokesnya kita jalanin. Semoga rakyat ini Indonesia bisa bebas dari COVID. Amin. Amin. Oke, jangan lupa subscribe channel kita Doyan Dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.